ya sulung kau? Kau pekerja, kau juga bos, eh? Yes. Tapi Lucy tak kira lah. Janji kita cari rezeki dari titik peluh kita sendiri, kan? Betul. Tak kisahlah cuci pinggan ke, cuci mangkuk ke. Jangan jadi mangkuk. Okey, ah. Betul. Okey, Kamaru, you duduk dulu. Lucy nak masuk kedai sekejap. Okey. Alright. Yo. Pak Uda. Ya. Yeah. Lucy ada bawa kawan ke sini. Boleh tak Pak Uda tolong buatkan air? Boleh. Okey, thank you Pak Uda. Sim-sim. Selalu Lucy bawa kemari, bila balik bawa buah-buah tempatan. Ini buat kawan. Yo, Pak Cik. Thank you. Cari pandang macam lelaki, pandang macam perempuan. Pak Cik bagi fresh orange lah, Pak Cik, eh? Fresh orange. Fresh orange. Yo! Yo! Aku pernahlah dulu sekali. Mencerita aku tengok. Jangan tengok. Apa jantan pun nak tengok. Apa lah. Pada perempuan dia. Aku cerita kamu, pernahlah satu masa aku sesat telefon. Sesat telefon suara ke perempuan suara. Halus sungguh. Sekali dengar macam heroin cerita apa nama Titanic tu. Leonardo DiCaprio. Yang hero dia bukan nama apa, Leonardo. Atau? Leonardo DiCaprio. Ha. Ha. Leonardo DiCaprio lah. Tu laki. Oh laki. Ha. Apa nama? Willet. Oh Willet lah. Castet. Oh Willet Castet. Oh bawa ganah warga. Dia kata nama Azizah lah. Ajak jumpa. Ajak jumpa. Aku ambil kesempatan lah. Janji jumpa dekat Lake Garden. Jumpa kat Lake Garden, jumpa. Tiba-tiba baru pegang bau. Demu liur sangat ala kena buat apa. Allah, baru pegang bau, marilah pegawai immigration dengan ahli-ahli dia. Kena operasi nyoh 3. Tadi dia pegang, dia tanya IC. Aku pun bui IC. Aku bang, eh? IC aku tak ada benda-benda. Bui IC dia. Cik, dia tengok yang kebudak tu. Siapa nama? Azizah. Perempuan, eh? Perempuan lah. Siapa nama? Azizah lah. Siapa nama Aziz Bek Gulung Besar? Dia kata. Dia pijak kaki. Dia pijak kaki. Asyik dia tak sangka lah. Itulah. Aku pun kena sekali. Kena juga? Masa tu zaman-zaman di Kota Baru pula. Di Kota Baru aku masuk tengok Oyel dalam panggung. Aku masuk tu dah lambat, cerita dah start dah. Lambatlah. Oh, cerita pun aku tak tahu. Ceritanya aku main beli tiket masuk ya. Mak Melayu apa? Ingat cerita Melayu ke apa? Apa cerita kung fu dulu tu. Sampai terbang-terbang tu. Cik kuantai lagi dia dulu. Loleh jadi jahat. Aku masuk-masuk kongkang apa-apa Melayu yong. Gelap. Panggung. Lah tunjuk tak kosong. Aku duduk sebelah. Allah. Comel sebelah tu. Dalam gelap tu aku nampak rambut berkebar atas kursi. Aku pun hari ni peduli wayang Cina-Cina lah. Aku duduk, kolor seluruh. Apa tu? Sik rambut bukan rabur, sik rambut. Lupa ada dua. Sini? Ada sana ni. Mesti lah orang pun. Lepas tu bila aku buka dia biar. Dia biar aku pasti tahu. Tiba-tiba lentuk bagi berok atas bawah aku. Melawan pula. Mu tahu lah. Mu tahu lah. Lampu terang dalam panggung saja. Masa menatang. Oh, eh? Hot panjang buat tadi bukan rambut. Mesal dengan daun. Mesal macam ni. Aku ingat kau super, aku pakai super. Tak lalak.
berbulu. Salah orang ah. Hai ni. Siapa tu? Kawan si Lucy. Yo. Yo. Siapa nama ni? Kamarul. Ah, Kamarul. Kamarul. Hey, very interesting thing. Very interesting. Pasal apa Lucy selama ni tak pernah lah berkawan dengan orang lelaki. Ini is very interesting. He spoil himself, man. Bukan lelaki. Perempuan. Alah nak cong kita awak nak ni. Macam mata kita nak putar ke nampak macam ni, ma. Ni, saya tanya ada. Tengok kita ni tak tahu. Ni, situ. Janganlah, Mak. Nak tanya, ha? Hang membawa mai sini. Hang lelaki ke perempuan? Rada tak nampak ke? Nampak. Puan perempuan lah. Perempuan? Oh, ini lagi interesting. Awak kan? Sejak bila pula Lucy bertukar kasih pada perempuan? Macam mana Lucy boleh macam tu? Nak beritahu. Apa? Sama boleh nak cerita. Nak cerita saya cerita. Ini cerita panjang ni tak? Pendek sudahlah. Tapi saya kasih pendek. Masa tak ada. Masa taralah. Bukan ini hari. Bukan dulu semalam. Bukan dulu minggu. Bukan dulu bulan. Bila cakap bila sudah. 5 tahun lepas. 5 tahun lepas macam. Satu hari Lucy ada cerita sama saya. Satu hari. Ni. Dia cerita kau kecil. Hujan. Hujan apa? Bunyi hujan. Hujan lah, bunyi hujan. Efek. Lepas tu kedebang, 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 kedebang. Habis runtuh lah. Tak ada petik. Saya kasih pendek. Bila sabung menyabung. Hujan turun dengan lebatnya. Kelihatan seorang gadis berjalan-jalan. Kemudian, dia telah berlindung di belakang pokok. Ni adik. Kalau macam cerita sana pergi cerita. Dia. Baru dia curi dia. Dia potong trip lah macam. Anak tak boleh macam tu anak. Kita tak tahu cerita ni. Lucy cerita ke dia saja. 5 tahun dulu. Biar dia cerita. Kita jangan masuk campur. Kita dengar. Ni pakai watak. Ini bila hujan. Sama ada kita tak suka atau suka tak cerita dia. Itu lain. Kita dengar dulu. Ha. Ha. Ya, kita dengar, kita dengar. Sama pelajaran langsung. Tak ada. Bila dia hujan. Kita jangan sekali-kali cuba campur. Satu-satu benda yang kita tidak tahu. Kita jangan cuba masuk campur. Cuba belajar jadi pendengar yang baik. Okay. Bila hujan dah terang. Kita... Hang pun apa? Aku baik. Ya, cakap dia, dia. Aku bagus. Aku tak kacau orang. Ya, dengar saja. Bila hujan mana? Memang. Bila hujan? Jadi hujan. Masa hujan dulu. Hujan saya ada dia cakap hujan kan. Bila hujan? Dia bila hujan? Hujan batu ke hujan apa tu? Dia hujan tak tahu hujan batu ke apa tak tahu cakap hujan saja. Bila hujan masa hujan tu kau dengan Lucy ya? Tak ada tak dia cinta sampai dekat lah hujan saya tak ada salah lah. Hujan dia masa hujan. Dengar dulu dia cerita dulu. Tak ni, nak cerita macam, panjang ni. Bila hujan dia suruh. Memang, hujan memang lebat. Hujan ada. Dia hujan suruh. Abang, malam banget. Shopping dengan dia, pergi tengok wayang dengan dia, Ana makan dengan dia, Ana minum dengan dia. Biasa je. Tapi anak-anak gitu anak. Dengan Ana mungkin dia tak ada apa-apa, mungkin hubungan dia biasa. Tapi cita rasa manusia ni berbeza. Cukup. Manusia dilahirkan, fitrah manusia ni tidak sama. Ya, Tuhan menciptakan manusia berbagai-bagai peringkat. Ya.
ada yang suka makan nasi dengan budu. Saya suka makan nasi. Aku lah tu. Ada suka tu. Jadi lain-lain. Cita rasa dia lain-lain. Boleh jadi cita rasa anak itu Lucy sekarang ni itulah berubah, beralih kepada kaum sejenis. Ini satu penyakit yang berbahaya, wabak yang menular dalam masyarakat kita hari ini, perlu kita benteraskan sebelum dia menjadi. Ya, terima kasih. Ini aku mari jelas. Hari ini sedang mari. Sepatutnya gelak ketawa, hilai rengit, merekit dan sebagainya. Aku dengan Lucy bukan dengan budak tu. Lucy. Habis aku buat apa? Hang sekodeh nak. Jom kita sekodeh. Belum. Allah, aku nak puteng yang ini ya. Puteng apa kalau botol? Sayang sebuah kali saya. Kalau nak Lucy sudah sampai ke peringkat yang paling teruk sekali. Ingin melepaskan segala rasa dendam di hati. Bukan dengan si keparat di dalam. Ini sajalah. Ini sajalah manusia yang boleh menyempurnakan segala impian, segala hasrat, cinta berahi atau sebagainya. Ini saja manusia. Manusia sebagai dewa penyelamat yang dilahirkan. Sayang seribu kali sayang. Kau tersalah pilihan, Lucy. Sekali kau tersalah, ke anak cucu membawa patah. Lucy, walaupun awak fras, jangan marahkan nyamuk kelambu ditutup. Kan saya ada, kelambu saya kasih buka, nyamuk masuk dalam. Lucy. Ya. Hang ni awak lah jadi lagu ni. Hei, muka lawak, picang itis. Hei, susah lah, hang tengok. Aku hibah, apa hang tahu, hibah. Ha? Bagi pantun ke hang satu. Pantun ni baru ku salin baru tadi. Ha, pantun baru nya. Hang dengar betul eh? Jangan duk jegi-jegi. Khas untuk hang pantun. Tajam pak malau tajam. Lama dah oi. Lama apa? Lama. Baru sudi tadi. Baru tu lah pantun. Tajam hamba mengkuang laju. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Dagang hamba musafir lalu. Macam mana Mak Mah beli tahu lah? 5 tahun yang lalu pulang tak tahu dah. Asyik pantun ini. Ni pantun sedih, baru tadi saya tulis. Kalau lagi sekali kamu pakai pantun ini, Mak Ngah cocok mata kamu dengan sate kajang. Sate kajang? Jangan tutup tak mata, tak mulut kan? Apa ni? Boleh makan. Lucy. Yeah. Why you do like this? Tell me why. Tell me why. Tell me why you choose so. Tell me kwano. Tell me why you choose so. Tell me kwano. Why, Lucy? Why you do like this? Why? Jika emas yang kau mahukan, aku rela salut tubuh sekarang kau ni. Seluruh tubuh kau bukan salut emas. Tetapi kau membuat macam ini. Membuat aku derita semua itu. Aku tak apa-apa nak cerita dengan dia. Apa ini semua? Inilah yang buat Lucy marah ni. Kalau Lucy ada buat kesilapan, terus teranglah.
nak berselindung pula. Semakin macam ni semakin Lucy tak faham tau. Cik Wan cakap, apa ni? Cakaplah! Cantik. Memang kau dilahirkan cantik. Seluruh tubuhmu tidak ada satu pun yang cacat celah. Tidak ada satu pun yang tidak menarik dan tidak cantik. Tapi sayang, kecantikan kau itu tidak guna, Lucy. Antara kita telah terlalu jauh. Jalan Luli Hassan. Jalan Luli Hassan. Lucy, lagi-lagi. Walaupun kita berdiri, di antara kita cuma bezanya sebutir batu. Tapi hakikatnya jauh berapa batu, Lucy. Kau di sana, aku di sini. Kau di sana, aku sudah kebutuhan. Aku tahu. Kapitia. Ya. Cepatlah, cakap apa ni? Ini siapa pula pembantu ni? Karena mak cakap dengan korban, jangan tengok muka cakap. Kena tengok dari kaki ke hujung rambut. Oh. Baru ada meaning. Wah, ada orang lah. Lucy. Kalau Tuhan takdirkan kita kawin hidup bersama, kita dapatlah kopi susu. Dapat kopi susu apa? Kita dapat anak keluar serupa macam kopi susu campur-campur. Oh, nah, saya macam bukan. Sudahlah. Apa mak over? Cakaplah. Bagi nasihat, bagi tahu dia. Kenapa kau membuat aku tertanya-tanya selalu? Kenapa? Apa yang telah terjadi pada diri kau ni? Ha? Aku masih risau tahu. Aku ingin cakap sesuatu tapi hatiku tak terkeluar. Tak boleh. Abang Putin. Ya, ya, ya. Abang Mai. Abang Mai. Abang belum panggil dah, Mai. Awek, Abang Mai. Pak Kadang, semua dah beri nasihat. Ini sebenarnya Lucy hang buat kerja ni aku sedih tu. Apa yang Lucy buat? Aku nak abang hang tukar ni rahsia. Rahsia yang terpendam dalam buku hatiku lama dah karat. Aku nak abang keluar nak. Aku syok ah. Tapi lagu ni hang. Tapi aku malu nak bagi tahu takut orang kata apa. Hidung tak mancung. Apa sambungnya? Perut terborai-borai. Itulah aku segan. Tapi hang buat lagu ni ni siapa suruh aku kram tu? Lucy buat apa? Ana! Mak Nga! Ya? Apa ni Mak Nga? Apa? Lucy tak faham. Oh! Ha? Mak Nga dah tahu. Ni, Lucy. Ni, budak dia orang ni semua ni malu nak cakap dengan kamu. Malu pada, penakut pada ni. Mak Ngah ni berani. Mak Ngah boleh cakap pada kamu. Budak-budak jantan dekat sini, diamlah Mak Ngah cakap. Dia ingat kamu dengan budak Kamaro tu dah ada dot dot dot. Haa, betul. Haa. Betul ke Lucy dengan Kamaro ada dot dot dot? Haa. Tak ada lah, Ana. Mana ada? Lucy kawan dengan dia macam biasa saja. Hei, Mak Abang! Mulut tu jangan lupa ceplak. Cerita mata-kata. Dialah buat mulut. Sudahlah muka huduh. Mulut pun huduh. Eh, Lucy dengan budak tu tak ada apa-apa. Biasa, tak ada. Tak ada, jaga kau. Hei, budek! Oh, mulai kali nak tuduh orang, kena tengok dulu depan mata, pak mata. Dengar saksi ada pak orang. Mereka jangan main tuduh-tuduh itu. Itulah, Pak Budin. Eh? Macam-macam. Saya ada kawan. Banyak sakit hati tahu. Jangan cakap macam. Oh, Ravi ya, buat cerita. Oh,
fikir dulu. Nanti bubar kakak. Kalau kamu dah tahu perempuan tu macam perangai macam lelaki, kamu jangan kawan dengan perempuan macam tu. Tak manis anak dara pakai lelaki. Apa tu ya, yang kita ingin sangat tu kan. Kita bukan nak atas pesanak. Lucy setuju dengan Mak Nga. Ha. Tapi takkan kita nak biarkan kawan kita tengok, macam tengok tu. Lucy sengaja bawa dia ke sini. Pasal Lucy nak abang-abang semua ni ubahkan sikapnya. Pak tukar-mentukar ni, saya bukan nak kata lah. Ha, kalau bak tukar-tukar ni, saya ni bukan setakat tukar je, bapak segala tukar. Ni nak minta tolong sebenarnya. Nak minta tolong. Jadi kamu orang ada sini lega, Mak Ngah. Nanti kamu tolong pujuk ke budak kemara tu. Ini apa, Mak Nanti? Sekarang juga saya boleh pergi cocok. Bukan cocok. Pujuk, pujuk, tackle the heart. Oh, sudah tukar lah sekarang. Ada tukar. Ada dulu lagi. Mak Ngah, saya nak beritahu Mak Ngah. Bak pujuk memujuk ni, saya ni bukan setakat pujuk aja, bapak segala pujuk. Kalau saya betul-betul ayat, saya pujuk betul-betul, bukan setakat orang aja. Ikan pau hak terlepas dekat tasik titi wasa tu boleh naik ke darat. Ani, pergi-pergi tolong Mak Ngah, ya? Ya, Pak! Tengok ni, macam mana cara bapak segala pujuk dia. Dia orang tak reti nak pujuk. Kita kena ayat dengan lagu Hindustan dulu. Terpiali-piali surat ko kisi ki nazar na lage kashme badru. Ada nampak ni? Halo. Tumhara naam kya hai? Eh, brother ni Bangla ke? Sebenarnya saya nak tanya nama saudari ni. Siapa kan nama saudari ni? Eh, brother. Kita orang tak mainlah cakap lembut-lembut. Ngacakan kita orang rugged sikit. Siapa nama? Nama kita orang Kamarul Mas Ayu. Oh, Kamarul Mas Ayu. Are you sleeping? Are you sleeping? Boleh tak I panggil you Ayu aja? Apalah. Tolak kuat tu. Oh. Bapak. Apa? Bapak segala pujuk. Ni. Ni Datuk. Kita kena ikut dia merentah. Aku nak tengoklah kau pula. Ayu. Saya tengok Lumia muka mahanya syok, Ayu. Saya tak pernah tengok muka macam awak tau. Brother. Ya. Sekali lagi panggil kita orang Ayu, kita bubur dah. Nak cakap kita orang? Tanah-tanah apa? Tanah-tanah sikit. Ha? Dia pakai tangan kan tukul bisi. Pakai tangan. Tapi tangan dia kuat. Tangan dia keras. Ayu! Kembalilah ke pangkal kamu. Kau ni kenapa, ha? Kau tak pernah cakap kita orang jangan siapa lagi, ha? Apa yang ada laku kat kau ni, ha? Beritahu pada aku. Jadi, ha, cakap kesempatan.
normalkan dia balik Udin. Oh, nak ubah dia lah. Ubah dia, Udin. Bolehlah. Saya ni bukan nak cakap besar. Pasal ubah-ubah ninja. Ni, budak. Kapal terbang nak lalu, saya kata stop! Ya, stop! Dia bom dia tu. Dia mau kontrol lah. Ni, berat saya genggam jadi nasi. Dunia. Nasi saya genggam. Jadi apa tu orang? Kerana main-main, saya mesti ubah-ubah. Pak Uda duduk dalam, relax. Set ya, saya bagi masa 5 minit. Tak! Jadi perempuan. Buatlah. Siap. Eh, bukan pisang kok. Allah. Allah, maruh. Tangan hang awaklah. Halui. Macam kulit telur. Ambul. Ui, jari hang. Macam jari putri 5 perut. Ui. 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 Muka hang. Macam maduri dirit. Dilto pagahe. Aku pun yang jadi bagal. Allah. Radar. Awak. Apa yang berada carut ke ni? Ha? Eh, kita orang tak main lah tu semua. Semua orang cakap muka kita orang ni macam Brad Pitt. Apa ni? Kau siapa yang cari kau? Kau jangan tukar-tukar kita tak? Kita tak suka lah macam ni. Kita datang sini nak bagi nasihat awak tu. Cubalah kita perempuan kan, kenalah lemah-lemah sikit. Kau ni kita bagi nasihat, masuk telinga sini, keluar telinga sini menyampah tau. Tak apa. Kau buat aku macam ni tak apa. Satu hari kau jumpa aku pun ada tau. Tak kuasa layan lah. Okey? Kau dah bersama juga. Supaya dia jadi macam apa ni, sedia kali macam tu. Dia tak nak dengar. Cik, kamu kena tolong aku, cik. Tolong apa? Kamu kena tolong. Kamu cuba kamu nasihatkan dengan budak Kamarul tu. Biar dia kembali ke pakai jalan. Biar dia normal menjadi seorang wanita atau seorang gadis. Kau tolong, cik. Kau dah tak kenal saya. Bahagia pujuk, memujuk, rayu, merayu ni berapa kali dah selamat kau kan? Kau dah bagai tak tahu. Hari tu, tu zoo, kat zoo, zoo, zoo dulu kelas tu, zoo negara tu. Ha? Terlepas binatang berapa ramah tau. Binatang? Haa lah. Dengan burung, dengan ular, dengan gajah, rimau, gabung, semua terlepas. Singur-singur sekali. Saya tak pujuk setakat ayah burung ni. Singur saya pergi pujuk. Kamu pujuk singur? Saya pujuk singur, bawa balik masuk ke zoo. Oi, macam mana cara ni? Singur ni, kalau kita nak mujuk singur, kita kena jadi cino. Kamu singa betina atau singa jantan? Jantan lah, yang buku terlepas singa betina. Saya buh misal lah, tiga lah. Buh tiga lah, singur tu ingat singur lah. Ya. Dia buh. Betul. Saya pergi punya singa. Ya lah. Saya pusing belakang, singa pun ikut molek. Oh, masuk dalam zoo. Lepas tu saya keluar bangun lah. Jadi, maknanya, kalau nak pujuk tomboy, kita kena jadi tomboy. Ya? Haa, tu cara dia. Tolong. Tolong, ya? Yeah, brother! Yeah! Eh, brother, tak ragatlah diri, duduk lah. Yeah. Gua kaki kuda punya. Brother, awak ingat macam ni lah, brother. Susahlah awak duduk macam ni. Gua pusing mati dah. Gua sehari dua ni, gua banyak duit. Ada duit. Alah, banyak ni, brother. Tolong tak kisah. Eh, ini yang sini, brother. Yang dalam kocek ni ada lagi. Ha. Itu baru sini. Kocek ni ada lagi. Ha. Kita orang tak heran lah.
bukan. Gua nak ajak lu shopping-shopping, jalan-jalan. Lu mau ikut gua boleh. Gua kesepian. Kita tak kisah, brother. Kita pergi mana-mana pun kita on. You tak kisah? Tak kisah. Tak balik pun tak apa? Tak kisah, brother. Mak you tak amat, lu tak marah? Biasa lah. Abang nak ajak Rol pergi shopping. Ini memang untuk Rol je. Satu sen pun abang tak ambil. Nak apa pegang lah. Apa nak belanja Rol, kita pergi dekat Wisma Yakin. Ha? Baju kurung baru-baru, kain lawa-lawa. Jangan dah siap dah, siap kudung. Eh, brother. Baju kurung ke baju kebaya kita orang tak main lah. Brother nak belikan kita orang jeans ke, t-shirt ke? Ha, kita orang t-shirt macam ni, okey apa? Oh, lu dahsyat, ha? Oh, lu sudah patahkan semangat Wah ni hari. Tak apa, tapi lu ingat Wah datang lagi minang lu. Ha, wajah lu lah. Susah layan lu pun susah lah. Yo! Yo! Okey. Okey. Oh, okey dah. Okey, tak ada masalah. Yo! Yo! Tengok okey tu. Okey, apa kamu ikut dia, bukan dia ikut kamu. Okey, Pak Uda memang teror. Ana yakin Pak Uda teror. Eh? Kalau macam tu kan, apa kata Pak Uda praktis nasihat pujuk si Kamarul. Ana pun jadi Kamarul. Kamu jadi Kamarul? Ha. Bongsai yang jadi Kamarul. Bolehlah, tak kisahlah tinggi kita. Bolehlah, bolehlah. Boleh? Ha. Okey. Ini apa sudah macam apa Cik Cibo eh? Kan, anak hari tu masa Lucy kenalkan anak Kamarul dia tegur anak. Yo, macam tu. Macam tu. Ha. Sudah macam kakak nak tak sihat yo. Ayo. Tak udah cepatlah Lucy pun nak tengok. Ha. Okey. Okey ah. Okey, stand by. Action. Yo, Pak Uda. Marilah Pak Uda. Kita orang nak minum-minum kat sini. Duduk-duduk. Eh, lepaklah kita. Rightnya. Bagi ah. Cuba kau fikir sikit dalam otak kamu ni. Mak ayah kamu bela daripada kecil sampai terbesar kamu ni apa perempuan tu. Yang kamu nak jadi lelaki sangat tu pasal apa? Ha? Elok nama-nama tu anak, pergi taruh anak boroi pasal apa? Ha? Ini perangainya. Ha? Elok dalam kedai tu banyak pakaian-pakaian yang memurah. Kau pakai pakaian macam apa? Sekali kau letak. Nak. Ni garang betul lah. Takut Ana. Memang garang pun. Tapi kan, miskil sikit. Kenapa dengan Ana je garang? Dengan mak ngah Pak Uda takut. Alah, aku tu berlakon, Ana. Aku berlakon sebagai suami isteri ni. Bila dia naik api saja, orang lelaki mesti tahu hayo. Tahu air padam api. Ha, kalau dia panas saja, kau masuk ke aircon. Dia. Ha, kadang-kadang tu tak ada pun apa-apa saja. Ha, aku tak kira. Ha. Anja. Cepat. Ya, ayah datang, ayah datang ni. Kau malu. Habis, yang kamu pakaian jadi jangan. Ha? Kamu itu perempuan, kamu tahu. Jangan kamu ikut contoh orang laki-laki. Kalau perempuan tu biarlah ada ciri-ciri perempuan dalam diri kamu tu.
pakai dengan pakaian perempuan. Berjalan tu jangan macam lelaki. Orang lelaki berjalan begini, kamu tahu. Orang lelaki, orang perempuan jalan mesti ada lemah lembut. Lengguk dia berjalan gitu. Baru dikatakan perempuan. Baru ada ciri-ciri keperempuanan dalam tu, kerti? Macam mana, Pak Uda? Itulah kamu. Kamu tidak dididik sebagai seorang perempuan, itulah payahnya. Kita ni, Kamarul, sebagai seorang perempuan, mesti ada kelembutan. Bila dah ada kelembutan, barulah ada kewanitaan. Caranya, kalau nak duduk tu, Kamarul, janganlah main tergajah macam begitu. Mesti ada lembutnya, sopan santun. Duduk, letak punggung dulu. Lutut ketemu lutut, jangan kamu kagak begitu. Elok. Itu dia. Lagi satu, bercakap tu biar ada mutamadinahnya. Jangan mengunyap aja getah kerap tu buat apa. Allah. Sekarang aku nak tanya kamu. Aku nak tanya kamu sekarang, kamu nak kahwin ke tidak? Mesti anak, Pak Oda. Madah, kalau kamu nak kahwin, kamu kahwin dengan siapa? Dengan lelaki lah. Kalau kamu nak kahwin dengan lelaki, kamu kenalah jadi perempuan. Tak siapa buluh kahwin lelaki dengan lelaki. Mesti kahwin dengan perempuan. Apa kalau perempuan tu mestilah ada sifat-sifat kewanitaan di dalam dirinya. Faham? Faham, Oda. Letih dah aku cakap dengan kamu. Kau fikirlah sendiri apa yang aku cakap tadi. Tak kuasa aku. Pak Oda. Yo! Assalamualaikum, Pak Oda. Waalaikumsalam. Baik. Dalam bayang rindu. Wah. Siapa ni? Macam mana Pak Uda boleh suka? Siapa ni? Apa mana macam ni rumah ni? Bukan Pak Uda. Hang buat dah tu. Ini biasalah. Natural lah budin. Very easy tadi. Kamarul ke ni? Cantiknya. Lebih cantik, lebih manis kalau kamu pakai macam ni. Siapa yang telah tukar penderian kamu? Pak Uda lah. Wah, Pak Uda hantar, Pak Uda. Biasalah, natural si. Ni, Ravi mana? Ravi? Nampak. Hey. Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton di Studio Cinematic.